online. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Kepemimpinan dan Kaderisasi Kongres UKP kepada Koordinator Muslim Haryanto MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, wali mahasiswa, untuk asrama mahasiswa Inggris kemudian Ceruli. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berhasil mengadakan acara silaturahmi. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang telah berkenan hadir dalam acara silaturahmi ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik di satu ruang tertentu, insya Allah di ruang-ruang ini pertemuan yang kita segerakan akan kita terjadi sesuatu yang bermakna bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk kali ini saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Prosukar S. Tombol SMA, wali dari mahasiswa yang bernama Wahyu Tiongho Anda yang nanti akan berkenan mewakili para wali mahasiswa untuk memberikan sambutan dalam acara silaturahmi ini. Dan tentu saja kami juga harus berterima kasih kepada para guru di sini, para mahasiswa terdiri dari para ASR, SR, pembina dan juga siapa saja yang terlibat dalam acara ini, termasuk para pengasuh yang saat ini insya Allah bersama-sama dengan kita semua hadir dalam acara silaturahmi yang memang sengaja kita selenggarakan dalam rangka mengawali acara pembinaan mahasiswa di lingkungan universitas untuk tahun akademik 2022-2023. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada tahun ini
kami dan Gores berhasil merekrut mahasiswa meskipun kurang dari 300 seperti yang ditargetkan oleh Gores dan terpotong uang hanya ada mahasiswa 247 mahasiswa residen baru samping juga nanti akan ditemani oleh para ASR, SR dan pembina yang akan bersama-sama melakukan proses pembinaan. Orientasi pada pembinaan yang terkait dengan pembinaan kesadaran dan kepemimpinan yang tidak memfokuskan diri pada hal-hal yang sifatnya spesifik untuk mahasiswa, tapi untuk kepemimpinan dan kesadaran mahasiswa, tetapi kita harus siapkan para mahasiswa agar siap menjadi kader-kader yang untuk bisa berkontribusi secara terusnya dengan akan mahasiswa menjadi mahasiswa yang terpilih, mahasiswa yang siap untuk berperan, utamanya ketika mereka harus berhadapan dengan masyarakat luas yang memerlukan pemimpin-pemimpin di masa depan. Tentu saja dengan berbagai macam kegiatan yang kita rancang, kita akan selalu mengkomunikasikan apa yang akan kita sederhanakan di dalam proses presentasi pada para wali mahasiswa. Sehingga pada saatnya kritik masukan saran dari bapak-bapak dari institut kami tunggu agar apa yang kita berikan kepada para mahasiswa dan kita jadikan sebagai bagian dari proses pembinaan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita bersama. Dan akhirnya saya sebagai wakil dari teman-teman yang mengasuh dan membina mahasiswa di universitas ini terus akan berkontak, berkomunikasi, dan menjalin silaturahim dengan bapak-bapak semua dalam dari waktu-waktu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita harapkan benar-benar terwujud dan mudah-mudahan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya berharap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pemaparan program pembinaan Budaya SPG yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Khairul Amin, S.P.M.A. Waktu dan berat kami persilakan. Masuk. Afwan Ustaz, belum masuk Ustaz. Tes suara saya jelas? Sudah? Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Muhsin Haryanto, MAG selaku Kepala University Resident atau Unires UMY. Yang kami hormati Bunda Shalihun Nihaya MPSI selaku Pengasuh Unires Putri. Yang kami hormati segenap Wali Resident Unires UMY periode 2022-2023. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Walaupun mohon maaf mungkin secara virtual begitu, walaupun jauh di mata semoga dekat di hati begitu ya. Kalau tidak bisa berjumpa secara nyata, insya Allah kita berjumpa dalam doa. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah jadikan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Osgar S. Mantolup, SHMH, selaku wali dari Wahyu Trianto Ananda, yang sudah bersedia nanti untuk menyampaikan sambutan mewakili segenap Poliresiden Unires 2022-2023. Mohon izin Bapak-Ibu sekalian, saya menyampaikan program lewat laptop, karena tadi saya melihat ada banyak sekali masukan bahwasannya suaranya kurang jelas. Sekali lagi kami mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam teknis kegiatan pagi hari ini ada kendala ataupun ada kekurangan. Baik, perkenalkan Bapak-Ibu sekalian, saya Mahfud Qorul Amin selaku Kepala Program Unires. Di sini saya akan menyampaikan apa saja program-program yang akan dilalui anak-anak Bapak-Ibu sekalian sehingga nanti mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebelum saya menjelaskan program tersebut, kami ingin menggarisbawahi bahwasanya Bapak-Ibu sekalian, pembinaan di Unires bukan satu arah. Artinya bukan hanya dari kami di Unires yang membina anak Bapak-Ibu, tapi di sini kami mohon dukungan Bapak-Ibu sekalian agar juga bisa mensupport anaknya, terutama agar dapat mengikuti program pembinaan dengan maksimal di Unires. Ya. Oleh karena itu, ini mohon nanti bisa ditanyakan ke anaknya atau bila belum, Bapak Ibu sekalian sudah kami masukkan semuanya ke grup WhatsApp Usroh. Ya, jadi Bapak Ibu sudah kami masukkan ke grup WhatsApp Usroh dan setelah ini nanti akan diadakan pertemuan dengan masing-masing senior resident dan asisten senior resident yang akan mendampingi anak-anak Bapak Ibu sekalian selama 24 jam. Nah, nanti setelah ini akan kita laksanakan begitu. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu sekalian kita melihat apa saja program pembinaan yang akan berlangsung selama satu tahun akademik di Unires UMY. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, mohon izin selaku penanggung jawab program, saya ingin menjelaskan program pembinaan yang berlangsung di Unires UMY. Ya, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya, di University Resident atau Unires UMY. Ini merupakan asrama mahasiswa Unires UMY yang mana kita punya jargon semangat moral and intellectual totality. Jadi harapannya anak-anak di Unires bukan hanya berakhlakul karimah tapi juga dapat berprestasi di akademik ataupun non akademik. Ya, nah ini biasanya kita punya jargon buat anak-anak. Kalau saya ucapkan Unires UMY, jawabannya pribadi kece, prestasi oke, begitu. Coba ini biar lebih mencairkan suasana, mungkin Bapak Ibu kita tes ya. Kalau saya bilang Unires UMY, semuanya menjawab pribadi kece, prestasi oke. Begitu ya. Biar Bapak Ibu merasakan apa yang dirasakan anak-anaknya begitu ya. Nah, coba kita coba ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mengatakan Unires UMY, Bapak Ibu menjawab pribadi kece, prestasi oke. Bisa ya? Mari kita coba. Siap ya? Unires UMY, pribadi kece, prestasi oke. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik. Kita di Unires punya 3 gedung ya. Jadi gedung U itu berada di utara kampus, gedung M dan Y ada di selatan kampus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Unires Putra dan Putri ini kita pisah ya. Yang di utara kampus itu Unires Putra, kemudian tengah-tengahnya kampus yang cukup luas, nanti Unires Putri di gedung Y. Jadi memang lokasi penempatan putra dengan putri itu berbeda ya. Jadi insyaallah aman, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, untuk akses ke kampus sangat dekat. Bahkan kalau bisa dibandingkan dengan seluruh tempat tinggal, baik di kos, di kontrakan, maka anak Bapak, anak Ibu, itu tempat tinggalnya paling dekat dengan asra, dengan kampus, dengan kelas, dibandingkan yang lainnya. Begitu. Maka kami rasa adalah kesyukuran yang sangat luar biasa apabila anak Bapak, anak Ibu itu bisa masuk Unires. Salah satunya kenapa? Karena di Unires ini kita hanya menerima 150 anak saja. Mohon maaf, 250 anak saja. Ya, 250 anak dan itu putranya 95, sisanya putri. Padahal mahasiswa baru UMY itu ada 5.500 sekian orang. Dari 5.500 hanya 250 yang kami terima di Unires, hanya 95 putra dan sisanya putri. Maka Bapak Ibu sekalian harus bersyukur dan
ya sesuatu kesyukuran yang sangat luar biasa apabila anak Bapak Ibu sudah bisa di Unires, ya. Oke. Dan alhamdulillah di Unires juga kita bergabung dalam Asosiasi Pengelola Asrama PTMA se-Indonesia, dan alhamdulillah Unires merupakan salah satu dari asrama percontohan. Ya, banyak sekali asrama-asrama luar baik dari negeri ataupun swasta yang datang ke Unires untuk belajar pengelolaan asrama. Jadi, merupakan kesyukuran yang sangat luar biasa apabila anak Bapak, anak Ibu bisa bergabung di Unires. Baik, di Unires ini ada beberapa penghuni asrama. Yang pertama tim pembinaan, nanti akan saya kenalkan. Ada tolabah PUTM, ada mahasiswa internasional, dan juga ada residen Unires UMI. Oke, sebelum kita masuk programnya apa saja, saya ingin memperkenalkan siapa saja yang ada di Unires begitu. Yang pertama, kepala Unires itu di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan AIK, kemudian di bawah Lembaga Pengembangan dan Pekajian Islam atau LPPI UMY. Ya, kepala Unires Ustadz Musin Haryanto, beliau juga dosen di Ekonomi Syariah UMY, kemudian Koordinator Keuangan dan SDM Ibu Istofaina Astuti, dan saya sendiri sebagai Koordinator Program Pembinaan. Selanjutnya di Unires kita juga membuka konseling selor bagi mahasiswa sekalian. Mungkin ada mahasiswa yang ada persoalan atau butuh tempat untuk konseling, maka kami memiliki konselor. Di sini ada Bunda Solihun Nihaya, MPSI psikolog, yang sering kita panggil dengan Bunda Haya. Ya, ini insya Allah juga Bunda Haya tinggalnya di Unires, jadi mendampingi anak-anak bapak ibu sekalian. Kemudian untuk staf keuangan ada Teh Ai Kartila dan Mbak Nikmatus Saida selaku staf administrasi. Kemudian untuk staf website dan informasi ada Mas Afif Amrullah, dan staf sosial dan desain ada Sutrisno, ya Mas Sutrisno. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk membina anak-anak Bapak Ibu sekalian, maka kami dibantu oleh tim pembinaan. Jadi tim pembinaan inilah yang tinggal di Unires, yang stay di Unires selama 24 jam mendampingi anak Bapak dan anak Ibu. Dan sebagian besar mereka, bahkan semuanya, itu dulu pernah menjadi residen seperti anak bapak dan anak ibu, termasuk saya. Jadi 2012 saya itu mahasiswa baru UMY, saya sebagai residen di Unires begitu, sebagaimana anak bapak ibu sekalian hari ini. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya saya jadi musrif, jadi SR dan lain sebagainya. Jadi ada pengasuh, ada pembina, senior residen, asisten senior residen, dan sub ASR. Bapak ibu sekalian, bapak ibu akan dimasukkan ke grup WhatsApp, dan di grup WhatsApp itu ada senior residen dan asisten senior resident. Nah, setelah ini kita akan berjumpa. Ya, nanti mohon maaf, tanya-jawab, semua diskusi, nanti bisa langsung ke SR-ASR-nya. Karena merekalah yang benar-benar mendampingi selama 24 jam tinggalnya bareng anak Bapak-Ibu sekalian. Nanti setelah ini akan ada forum khusus per usrohnya atau per lorongnya tadi ya. Nanti akan dilaksanakan setelah kegiatan ini. Nanti silakan disampaikan Bapak-Ibu sekalian. Ya, perkenalkan dulu untuk tim pembinaan Unres Putra. Selaku pengasuh saya, ya, jadi saya pengasuh di Unires Putra. Jadi saya tinggalnya juga di Unires Putra, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk pembina lantai 3 itu ada Mas Rosyid Ridho, ya. Nah, kemudian pembina lantai 4 ada Mas Abdullah Bustomi, ya. Kemudian untuk pembina putri, pengasuh Bunda Solihun Nihaya, MPSI. Untuk pembina lantai 2 ada Mbak Lailatul Rosidah. Pembina lantai 3 ada Mbak Risa, dan pembina lantai 4 ada Mbak Lili, begitu. Mungkin ini karena orangnya ada di sini, mungkin kita tunjukkan dulu ya. Coba tolong operator bisa dinyalakan. Coba kita mulai dari Mas Rosyid Ridho. Coba di spotlight dulu yang Unires. Sebentar. Oke, Mas Rosyid Ridho bisa keluar? Nah, ini Mas Rosyid Ridho, pembina lantai 3. Oke ya. Nah, ini. Terima kasih Mas Ridho. Selanjutnya Mas Bustomi atau semuanya saja, Mas Bustomi sama Mas Rosyid masuk semua. Setelah ini pembina Unires Putri ya. Lantai 4 Unires ya. Oke, terima kasih. Mohon pembina putri bisa masuk semuanya. Biar mumpung ada orangnya langsung kita perkenalkan ya. Silakan masuk semua. Mohon maaf Bunda Haya, mungkin kalau berkenan juga bisa ikut ke panggung. Bunda Haya, mohon maaf sebelumnya Bunda Haya. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Untuk pembina lantai 2. Silakan angkat tangan pembina lantai 2.
Nah, ini Mbak Lala. Ya, ini pembina lantai 2. Selanjutnya pembina lantai 3, silakan. Nah, ini Mbak Risa. Coba Mbak Risa. Dada atau begitu. Ini pembina lantai 3. Selanjutnya pembina lantai 4, Mbak Lili. Nah, ini Mbak Lili pembina lantai 4. Nah, ini di samping pembina ada Bunda Solihun Yaya MPSI. Bunda Haya, beliau adalah pengasuh Unires Putri dan juga konselor Unires, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau anaknya putri, insya Allah para pengasuh dan pembina inilah yang akan mendampingi bapak, anak-anak Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bunda Haya, terima kasih para pembina yang sudah memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Bunda. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke penjabaran materi saya. Sebentar, saya share lagi. Baik. Sekarang kita masuk ke programnya apa saja yang akan Bapak Ibu ini untuk garis koordinasinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang mendampingi langsung SR-ASR-nya. Ya. Jadi yang mendampingi langsung adalah SR-ASR dan setelah ini kita akan melakukan perkumpulan dengan SR-ASR masing-masing. Ya, Bapak Ibu pastikan semuanya masuk grup WhatsApp Usroh dan link-nya akan di-share oleh SR-ASR-nya di grup Usroh. Jadi pertemuannya bukan di ruang Zoom ini, tapi nanti link Zoom-nya akan dikirim oleh SR-ASR melalui grup WhatsApp. Ya, karena pertemuannya intensif begitu. Jadi paling maksimal 12 sampai 12 orang saja. Jadi tidak kelas besar seperti pada pagi hari ini. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian? Ya, sekarang kita masuk ke program pembinaan yang akan dilalui anak Bapak Ibu sekalian selama setahun di Unires. Program pembinaan di Unires terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama peningkatan bahasa, yang kedua Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan ketiga adalah leadership dan pengkaderan. Adapun 3 kategori ini diwujudkan dengan 3 bentuk kegiatan. Yang pertama klasikal, kelas ya, baik kelas kecil di usroh, di lorong, di sini kita sebut dengan istilah usroh atau keluarga, atau kelas besar di musola. Kemudian ada program mentoring. Mentoring ini anak Bapak, anak Ibu akan setoran. Ada 2 setoran yang harus disetorkan. Pertama hafalan juz 30 dan juga setoran praktek ibadah. Karena ternyata banyak anak-anak yang mohon maaf mungkin belum benar praktek ibadahnya, terutama mungkin pengurusan jenazah mereka belum bisa, terus sholat-sholat yang lainnya dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada pembiasaan. Pembiasaan ini adalah habit yang kita bangun selama 1 tahun di Unires dan itu 24 jam. Oke, kita mulai di peningkatan bahasa. Kita ada klasikal bahasa Inggris. Pertemuannya seminggu sekali, ba'da maghrib atau ba'da subuh. Untuk pembiasaan bahasa, ada pembiasaan bahasa Inggris, ada conversation, ini hari Jumat ba'da subuh, dan juga ada program kultum berbahasa Inggris. Jadi anak bapak, anak ibu, semuanya tanpa terkecuali akan kita jadwalkan kultum. Ya, dan ini di absen, dan ini wajib. Nanti di awal program kita akan membekali anak bapak, anak ibu mengenai topik public speaking, kemudian anak-anak akan diminta untuk membuat teks pidato. Jadi setiap anak akan diminta kultum, ba'da maghrib, ba'da isya, dan ba'da subuh. Ustadz, ba'da zuhur sama ba'da asar bagaimana? Untuk zuhur dan asar, karena anak-anak ini mayoritas di kampus, maka tidak kami tiadakan untuk kultumnya. Begitu. Karena anak-anak siang dan sore mayoritas ada di kampus. Nah, selanjutnya untuk program Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ada klasikal AIK, ada klasikal Sakofa Islamiyah. Nah, klasikal Sakofa Islamiyah ini seminggu sekali setiap Senin subuh, itu akan membahas apa peningkatan, pengayaan paham keislaman. Ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan mahasiswa terkait hal-hal agama, nanti ini akan kami bahas di Sakofa Islamiyah. Adapun yang menjadi pemateri adalah Tolabah PUTM. Jadi di Jogja ini ada namanya Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah. Yang mana mereka ini adalah mahasiswa yang sudah digembleng selama 3 tahun untuk belajar Islam dan nanti tinggalnya di Unires dan mereka kami minta untuk menjadi pemateri atau fasilitator dalam program Sakofa Islamiyah. Kemudian ada Tahsinul Quran dan terakhir ada pengurusan jenazah. Ya, jadi nanti ada pelatihan bagaimana pengurusan jenazah baik memandikan, mengkafani, bahkan mengkuburkan, begitu. Ya, walaupun nanti mengkuburkannya tidak beneran ya, jadi praktek saja begitu. Termasuk memandikan, yang dimandikan bukan mayat beneran begitu ya, tapi ala kulihal agar Bapak Ibu, agar anak-anak tahu dan bisa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya pembiasaan, ada tadarus Al-Quran, ada murojaah Al-Quran, dan sholat berjamaah.
Untuk mentoring, ya ini yang kami sampaikan tadi sebelumnya, anak-anak kami minta untuk setorkan hafalan juz 30. Juz 30 wajib, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau lebih dari itu, kita menyediakan minat bakat, jadi ada klub tahfidz. Nanti apabila anak bapak, anak ibu ada hafalan selain juz 30, nanti bisa disetorkan di sana. Jadi tetap ada wadahnya. Tapi untuk juz 30 semua kami wajibkan, dan nanti anak-anak yang sudah selesai akan kami wisuda. Mohon Bapak Ibu ditanyakan ke anaknya, kira-kira sudah selesai belum setorannya, begitu. Ya, karena yang sudah selesai akan kami wisuda. Ya, ini sebagai wujud perhatian orang tua, dan orang tua ternyata juga paham dan mengerti apa saja program yang dilaksanakan di Unires, begitu. Begitu Ustaz, siap-siap Ustaz. Mohon maaf saya terlalu cepat ngomongnya ya. Karena saya sudah hafal ini Bapak Ibu, jadi agak cepat ngomongnya. Oke, saya perlambat ya. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya ada classical leadership. Di classical leadership kita akan menjelaskan mengenai soft skill, kita akan menjelaskan bagaimana time management, bagaimana self management, bagaimana how to find your passion, dan materi-materi yang dibutuhkan dalam kehidupan dan mungkin tidak dibahas di kampus. Sehingga ini bisa meningkatkan soft skill anak-anak dan juga dapat melatih kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian ada program public lecture yang kami laksanakan setahun dua kali atau satu semester sekali. Nah, public lecture ini adalah motivasi, dan di public lecture kita akan mengumumkan. Nah, ini. Satu, wisuda tahfidz akan kita wisuda di situ yang sudah selesai juz 30, dan resident terbaik. Ada the best resident, nanti akan kita tunjuk per lantai. Jadi dalam setahun hanya ada 10 anak yang menjadi resident terbaik. Ya. Dan itu penilaiannya kita lakukan selama 24 jam. Baitul Arqom, ini adalah kuliah intensif selama 2 hari yang kami berikan kepada resident sebagai bentuk pengkaderan dan juga program Ramadan. Jadi anak bapak, anak ibu akan kami terjunkan ke masyarakat. Baik, itu untuk leadership dan amazing. Jadi program Ramadan, anak bapak, anak ibu akan kita terjunkan, ya, baik di masjid sekitar kampus atau juga bisa nanti di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Ya, nanti bisa mengajar di kampus dan lain sebagainya. Baik, itu untuk program. Nah, pembiasaannya ada kedisiplinan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Unires ini bisa menjadi baik karena ada penegakan kedisiplinan, begitu. Dan juga ada pembiasaan organisasi, setiap anak sudah kami tentukan, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi keamanan, ibadah, kebersihan, dan lain sebagainya, dan pembiasaan sedekah sampah. Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun di Unires ini, sampah kita pilah dan kita pilih. Jadi anak-anak kami biasakan untuk memilah dan memilih sampah, dan sampah-sampah itu bisa disedekahkan. Dan luar biasa sekali dampaknya, begitu. Jadi kita bisa beramal tanpa mengeluarkan uang, hanya dengan memilah dan memilih sampah kita. Insya Allah kami sudah kerjasama dengan gerakan sedekah sampah Brajan, itu nanti akan disalurkan untuk yatim piatu, duafa, dan kaum fakir miskin. Ya. Nah, selanjutnya kita juga menyediakan program konseling. Jadi Bapak-Ibu sekalian jangan khawatir kalau anaknya ada persoalan, mungkin kalau curhat sama orang tua mungkin ya karena jaraknya juga jauh terbatas, kami juga buka konseling dengan Bunda Haya selaku konselor dan psikolog, begitu. Dan juga nanti setiap bulan akan ada materi psikologi. Sehingga nanti anak-anak punya bekal bagaimana mereka bisa apa self, ya, dirinya itu menjadi lebih baik, bisa self-control dengan baik. Baik Bapak-Ibu sekalian, nah ini kedisiplinan, mohon maaf, ini menurut saya sangat penting sekali, mohon diperhatikan dengan baik. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian. Di Unires, kita melaksanakan kedisiplinan. Setiap kesalahan itu tercatat. Nggak ikut program, nggak ikut berjamaah, boncengan dengan lawan jenis, pakaian tidak syar'i. Ya. Dan beda pelanggaran, beda poin. Semakin besar, itu semakin tinggi poin pelanggarannya. Contoh misalnya, mohon maaf, yang laki-laki misalnya merokok, itu poinnya 120. Langsung dikeluarkan dari Unires.
Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebelum anak-anak kami terima di Unires, semua melalui proses tes. Dan tes itu wawancara, maka kami hanya menerima anak-anak yang berkomitmen saja di Unires ini. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak komitmen, kami nggak akan terima. Alhamdulillah anak Bapak Ibu sudah masuk di Unires, artinya sudah berkomitmen. Dan anak-anak semuanya sudah tanda tangan, fakta integritas, siap mengikuti program pembinaan di Unires. Nah, tapi, nah ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini akan kami bina, akan kami catat. Nah, kalau poin pelanggarannya sudah di angka 40, maka mereka akan mendapatkan surat peringatan pertama. Dan akan dipanggil oleh pembina yang tadi sudah kami perkenalkan. Ya. Karena kan yang mendampingi langsung SR-SR. Kalau pelanggarannya sudah di poin 40 atau surat peringatan pertama, maka yang memanggil pembina. Bapak Ibu juga akan kami telepon memberikan informasi terkait anaknya. Setelah kami panggil, maka kami berikan kesempatan untuk anaknya memperbaiki diri. Maka dia aktivitas seperti biasa. Tapi, kok kalau malah melanggar lagi, sampai di angka 80, maka anak itu mendapatkan surat peringatan kedua. Dan yang memanggil bukan pembina lagi, tapi pengasuh. Putra dengan saya, putri dengan Bunda Haya. Dan Bapak Ibu juga akan kami telepon. Ya, menginformasikan perkembangan anak di asrama. Nah, setelah itu, apabila setelah dikasih kesempatan kedua kok tidak ada perubahan, bahkan sampai pelanggaran di angka poin 120, maka dengan berat hati, anak-anak akan kami berikan kepada atau akan kami kembalikan kepada kedua orang tua. Jadi surat peringatan ketiga itu nanti dipanggil oleh Ustadz Musin selaku Kepala Unires, tapi bukan motivasi agar di asrama lagi, tapi nasihat sebelum meninggalkan asrama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila anak-anak Bapak Ibu yang mungkin di sini tidak mengikuti program dengan maksimal, bahkan sampai di angka 120, maka nanti akan dipanggil oleh Ustadz Musin selaku Kepala Unires, dan itu dinasehatin, nasihat sebelum meninggalkan asrama, atau anak Bapak, anak Ibu kami berikan kembali kepada kedua orang tua. Begitu. Jadi ini mohon Bapak Ibu sekalian, motivasi buat anak-anaknya, dan juga dukungan, sehingga bukan hanya kami di Unires yang membina, tapi dari orang tua ada doa dan juga ada motivasi baik dari telepon dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, untuk penghargaan, jadi anak-anak bukan hanya kami berikan punishment berupa poin pelanggaran, ya, bahkan nanti sampai dikeluarkan jika lo melanggar berlebihan, tapi kita juga mengadakan reward. Yaitu apa? Ada namanya resident terbaik, the best resident. Nah, ini resident yang aktif, baik, ibadahnya 24 jam kita nilai semua aspek Bapak Ibu sekalian. Yang kedua wisuda tahfidz, dan anak-anak nanti per lantai kita lihat ada yang terrajin ibadah siapa, terdisiplin siapa, terbersih siapa. Nanti juga setiap lorong, setiap usroh itu, ya di putri ada 12 lorong atau 12 usroh, di putra ada 8 lorong atau 8 usroh, begitu ya, itu akan kami lombakan. Nah ini jadi insya Allah anak-anak ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan akan kami berikan reward bagi juaranya. Dan nah ini mohon Bapak Ibu bisa diarahkan juga. Yang tertinggi adalah reward yang tertinggi, mereka lulus menjadi asisten senior resident atau menjadi musrif di tahun selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk informasi, yang mendampingi anak Bapak, anak Ibu itu mahasiswa juga. Kalau ASR itu semester 3, kalau SR itu semester 5 dan semester 7. Ya, jadi bisa diarahkan Bapak Ibu sekalian anaknya untuk mendaftarkan diri. Ada seleksi, putri dari 120 kami terima maksimal 12 anak, putra dari 90 maksimal kita terima 8 anak tergantung kebutuhan tiap tahunnya. Dan itu kalau jadi SR-ASR, maka dia tinggal di Unires gratis. Tapi dia akan mendapatkan tambahan pembinaan dan juga mendampingi adik-adiknya. Nah, begitu. Saya pribadi pun juga sama. 2012 saya anggota, 13, 14, 15 jadi musrif dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah penghargaan yang kami berikan kepada anak-anak. Ya. Ini untuk kalender akademik. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena anak Bapak Ibu di Unires, maka kita punya kalender dan ini sudah sesuai dengan universitas. Jadi tidak sembarangan ya, mohon maaf, tidak sembarangan anak-anak bisa pulang. Jadi perizinan harus, jangankan untuk pulang ke rumah berhari-hari, nginep di luar saja dalam waktu sehari pun harus izin. Ya, karena memang ini bentuk kedisiplinan kami, untuk penjagaan kami kepada anak-anak juga. Jadi mohon kerjasamanya Bapak-Ibu sekalian.
mohon anak-anak itu jangan dikit-dikit disuruh pulang, ya. Walaupun boleh kalau mau pulang, tapi harus izin, tergantung alasannya bagaimana. Tapi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, anak-anak jangan dikit-dikit disuruh pulang. Karena kegiatan mereka bukan hanya di kampus, tapi juga di asrama. Begitu. Ya. Ini untuk kalendernya, sesuai dengan kalender universitas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tinggal di Unires ini 1 tahun akademik. Jadi bukan 1 tahun 12 bulan, tapi 1 tahun akademik. Jadi anak-anak terakhir tinggal di Unires itu tanggal mana ini? 16 Juli 2023. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bisa digaris bawahi mungkin. Terakhir tinggal di Unires adalah 16 Juli 2023. Kecuali anak Bapak, anak Ibu lolos dan lulus menjadi asisten senior resident di tahun depannya. Itu bisa tinggal di Unires lagi. Tapi yang tidak lulus, maka dengan berat hati, karena memang harus dilanjutkan oleh adik kelasnya, maka Bapak-Ibu sekalian, anak tersebut harus tinggal keluar, bisa ngekos, bisa ngontrak, ataupun bisa di masjid dan lain sebagainya, begitu. Ya karena tahun depannya akan digunakan adik kelasnya, begitu. Karena ini banyak sekali wali residen yang bilang ke saya, Ustadz, gimana anak saya di Unires saja, Ustadz? Saya bilang, nggak bisa, Bu, karena memang ini kondisinya harus digunakan adik kelasnya, begitu. Ini mohon maaf, banyak sekali yang raise hand. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, semua pertanyaan silahkan dikumpulkan. Karena setelah ini akan ada pertemuan dengan SR-ASR-nya langsung. Linknya akan di-share di grup masing-masing WhatsApp. Semua pertanyaan silahkan disampaikan di situ. Karena SR-ASR insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, ini karena waktu. Karena kalau di sini ini kelas besar, kurang maksimal. Nanti setelah ini, setelah ditutup Zoom-nya, Bapak-Ibu silakan masuk link Zoom masing-masing usroh yang ada di grup WhatsApp. Di situ Bapak-Ibu langsung ketemu dengan SR dan ASR-nya. Atau dengan senior yang akan mendampingi anak Bapak, anak Ibu selama 24 jam. Dan satu-satu Bapak-Ibu mohon nanti menceritakan anaknya. Baik harapannya apa ketika anaknya di Unires, ataupun catatan-catatan mengenai anaknya, misal. Ada anak yang manja, ada anak yang susah bangun subuh, ada anak yang malas bersih-bersih, ada anak yang ini, yang itu, yang saya yakin, kami yakin Bapak-Ibu jauh lebih paham. Oleh karena itu, nanti bisa disampaikan langsung kepada SR-ASR-nya. Begitu nggih? Jadi semua pertanyaan, semua diskusi, mohon maaf tidak kami buka untuk saat ini, tapi setelah ini akan ada pertemuan dengan SR-ASR, dan silahkan disampaikan semua di situ. Ya, demikian penjelasan dari saya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mahmud atas sambutannya dan pengumumannya. Acara selanjutnya, sambutan perwakilan wali residen Unires UNY 2022-2023 kepada Dr. Oscar S. Mahmud, SMH, Kepu dan Tuhan kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq. Orang tua bertanya. Yuzirahu wala didikuli wa kafa billahi syahida. Syahadu la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Robi zidni ilma warzukni fahma amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pengasuh Unires, pembina Unires, SR dan ASR Unires yang sempat hadir dalam kesempatan ini, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali mahasiswa yang ada di Unires
itu berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu kesempatan yang sangat luar biasa. Semoga segala sesuatu untuk kita sekalian tetap diberikan kenikmatan, kesehatan, serta keafiatan. Dan oleh karena itu, sangat patut dan pantas kita selalu bersyukur atas segala nikmat dan semua itu. Itulah, sampai dengan sekarang, kita masih tetap setia sebagai Rasulullah alaihi wasallam, sebagai sosok manusia yang telah memberikan petunjuk, yang telah memberikan contoh dan suri teladan kepada kita semua. Dan semoga kita semua tetap istiqomah dengan sunnah kita. Alhamdulillah, pada hari ini juga saya sampaikan kepada seluruh pengurus Unires dan seluruh teman-teman wali siswa, saya menyampaikan permohonan maaf karena saya berada dalam perjalanan di luar kota. Jadi saya ketika melihat jam pertemuan jam 10, maka saya mampir memarkirkan kendaraan saya dalam posisi di jalan jalur Trans Sulawesi, kurang lebih sekitar 300 km dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan alhamdulillah juga nama saya sudah jelas lengkap terlihat di sini. Kalau di Zoom kemarin itu, di link Zoom kemarin dikirim itu, namanya agak keliru sedikit penulisannya. Makanya dalam kesempatan ini saya luruskan, jadi nama saya Oscar Esma Tompo. Kalau yang kemarin tertulis itu Oscar Esma apa itu, Malupo atau apa. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas seluruh kebaikan sejak kami mendaftarkan anak kami untuk mengikuti program di Unires yang dilakukan oleh seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus, dan bahkan penyambutan atas kedatangan kami mengantar putra kami di Unires juga sangat luar biasa penyambutannya. Dan sekaligus juga kami melihat bagaimana fasilitas yang telah disiapkan oleh Unires untuk putra-putri yang dinyatakan lolos untuk tinggal di asrama Unires. Dan kami lihat sangat luar biasa seluruh fasilitas yang disampaikan, dan bahkan kami juga sempat melihat bagaimana sistem tata kelola yang ada di Unires. Dan sekaligus juga tadi kami mengikuti secara jelas pemaparan dari Bapak Ustaz seluruh prosesi kegiatan alami oleh mahasiswa yang tinggal di Unires. Dan ini kami lihat sangat luar biasa. Secara substansi saya menyimak tadi bahwa Unires itu coba memadukan bagaimana terbentuknya satu prestasi antar anak yang tinggal di Unires itu, prestasi dan berakhlakul karimah. Artinya keterpaduan antara prestasi dan sekaligus juga dengan bentuk akhlakul karimah yang akan dijadikan itu menurut kami sangat biasa. Kenapa kami katakan sangat luar biasa? Karena keterpaduan antara prestasi dan akhlakul karimah itu adalah satu bentuk pembentukan karakter dan watak kepribadian anak yang bisa kita, kalau saya menyimpulkan bahwa itu adalah merupakan suatu bentuk jemaan sesuatu memadukan konsep dunia akhirat saya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya cukup bangga dengan diterimanya anak saya masuk di Unires. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu beberapa harapan besar dari kami, semoga kalau nanti anak-anak kami yang ditempatkan di Unires itu menjadi sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kami dan harapan yang telah dipaparkan oleh Bapak Pembina atau Bapak
penanggung jawab program tadi, saya pikir itu sangat-sangat luar biasa. Artinya apa? Saya juga selaku pendidik ya, saya selaku dosen juga, hanya mengharapkan anak kita mendapatkan materi perkuliahan, lalu juga tidak ada kegiatan-kegiatan ekstra yang berkaitan dengan apa yang menjadi bentuk program kehususan dari perserikatan, saya yakin akan tidak maksimal. Tetapi dengan program yang diterapkan oleh UNRES ini, saya cukup meyakini bahwa akan melahirkan satu kader-kader bangsa. Bukan hanya kader Muhammadiyah, tapi kader bangsa yang bisa sebagai generasi-generasi yang sangat luar biasa untuk masa depan bangsa dan negara kita. Ini hal-hal yang dapat kami sampaikan. Semoga harapan kami juga dapat terwujud sebagaimana harapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pembina di UNRES. Bahkan saya pun berpikir begini, Pak Ketua, Pak Ustadz, kenapa hanya satu tahun diberi waktu untuk menjalani pembinaan di UNRES? Kenapa tidak selama 4 tahun saja, supaya biar matang benar anak kita lahir dari situ, memiliki kemampuan prestasi secara kemampuan ilmu pengetahuan dan memiliki perilaku dan sikap yang dapat mencontohkan bentuk-bentuk akhlakul karimah. Itu. Ini mungkin salah satu usul, kalau jika andai kata bisa, dibuatlah ada pengembangan program lanjutan dari UNRES, mungkin bisa program pengembangan lanjutan 2 tahun, atau 3 tahun dan 4 tahun. Ini hanya masukan dari kami, dan besar harapan kami setiap melakukan suatu kehilapan, tentu kami selalu berharap komunikasi antara pembina UNRES dengan kami sebagai wali siswa, karena saya yakin dan kami yakin apa yang dilakukan oleh anak kami di tempat itu kami tidak bisa melihat secara langsung, tentu harapan itu berada pada Bapak dan Ibu sebagai pembina. Toleransi dan fighting spirit yang akan diberikan oleh Bapak-Bapak pembina di situ menjadi harapan kami. Semoga segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena kami berada dalam perjalanan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya dari marilah kita membaca pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wakil Presiden UNJ 2022-2023 telah menetapkan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya bisa menjawab Ibu, maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Monggo setelah ini bisa langsung masuk ke Zoom untuk pertemuan dengan SR-ASR-nya. Untuk link Zoom ada di masing-masing grup WhatsApp. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa meninggalkan ruangan ini dan bisa masuk ke link Zoom yang sudah disediakan oleh masing-masing SR-ASR-nya. Untuk pertanyaan, mohon maaf, bisa langsung disampaikan di sana, nggih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Monggo.